Welcome to Danny Grozier Prince channel. Thank you very much to choose this video. I am assistant Mr. Danny Grozier Prince would like to say before you watch please click subscribe button and bell notification to motivate us create more historical facts. In this video, I'm gonna discuss a historical fact is a fact about the past. The events in chronological order, historians try to discover why events happened, what circumstances contributed to their cause, what subsequent effects they had, and how they were interpreted. Ladies and gentlemen, please enjoy the video. Saat Abu Nawas bikin nangis Imam Syafi'i, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang gemar berbuat maksiat dan agak gila. Dia gemar minum khamr, hingga dia mendapat julukan penyair khamr. Abu Nawas pernah membuat syair seperti ini. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja, bersama para peminum khamr, dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang salat. Gara-gara syairnya ini, Khalifah Harun Ar-Rashid marah dan ingin memenggal leher Abu Nawas. Tapi, ada orang yang mengatakan kepada Ar-Rashid, wahai Amirul Mukminin, para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan. Maafkanlah dia, Abu Nawas. Menurut satu riwayat, ketika Abu Nawas meninggal dunia, Imam Syafi'i tidak mau mensalati jenazahnya. Namun, ketika jasad Abu Nawas hendak dimandikan, di kantong baju Abu Nawas ditemukan secarik kertas bertuliskan syair berikut ini. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang kau perintahkan, dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu, dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Setelah membaca syair tersebut, Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Dia langsung mensalati jenazah Abu Nawas bersama orang-orang yang hadir. Thank you very much that you choose my channel to watch historical fact. I appreciated it so much and may God bless you. Please don't forget press subscribe button and bell notification, like, comment and share to appreciate it as work hard for me and also to motivate me create more history fact, up-to-date news information and tips daily life. See you in the next video again. I love you all.